Tandukan. Pengadil perlu berhati-hati untuk melihat situasi itu. Tetapi Muslim Ahmad sekali lagi yang telah berjaya melakukan sentuhan. Seperti juga dia lakukan ketika menentang pasukan Kelantan. Sabri Abu dengan kaki kiri, Badrul Bakhtia. Sebenarnya Sharmiza pun hampir tertewas sebentar tadi. Cross baik dengan kaki kiri dari Adi Gun. Serangan dari sebelah tepi Kedah. Satu lagi cross yang baik. Gol penembakan Karim Mohaimin. Satu dami yang baik sebenarnya dari Badrul Bakhtia. Gerakan yang kalau dilihat pada dasarnya tidaklah begitu berbahaya. Tidak offside. Peter Butler agak kecewa. Dan Karim Mohaimin gagal untuk menewaskan Sharmiza. Apakah offside ataupun tidak? Dengan Azlan Ismail mencipta hat-trick. Pesan baik dapat dilakukan oleh Hadi Hamid untuk menggagalkan, mengecewakan Ashari Samsudin. Badrul Bakhtia. Pintasan yang betul sebenarnya dari Faizal. Tapi sayang dia gagal untuk menewaskan Sharmiza. Tapi di manakah barisan pertahanan Terengganu? Bokido. Manaf. Ashari dengan peluang yang tiba-tiba terhidang kepada Ashari Samsudin. Kesilapan daripada pemain-pemain pertahanan, terutamanya Sabri. Faizal Abu Bakar untuk Badrul Bakhtia. Peluang Badrul Bakhtia. Cara mana untuk mendapatkan gol yang pertama pada musim ini? Badrul Bakhtia menjawab cara begitu. Gol yang cukup spektakular. Rizab. Satu teknik yang baik ditunjukkan oleh Badrul Bakhtia.